Halo pemirsa, senang sekali saya Ayu Fatima bisa kembali hadir menemani Anda dalam program acara Infocus Informasi Khusus. Dan pemirsa, kali ini saya sedang berada di Taman Krida Budaya Kota Malang, di mana saat ini Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan serta Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Malang dan sekaligus juga Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Jawa Timur menggelar sebuah acara yang sangat luar biasa, yakni Festival Panji Nusantara 2019. Dan acara ini berlangsung selama 3 hari, yakni tanggal 10 sampai 12 Juli 2019. Nah, bagi pemirsa, langsung saja berikut liputan selengkapnya untuk Anda. Mana semangatmu? Hah? Pinter ya, Kak? Ya iya, semuanya teman-teman di sini pinter-pinter karena hari ini mau ikut lomba nangis. Salah. Lomba apa? Oh, mau ikut lomba mewarna. Aku ya bisa. Oh, bisa ya? Oke. Okay. Tebak-tebak-tebak, ini suara apa? Suara apa? Suara apa? Astagfirullah, kok suaranya kadal itu? Suaranya apa? Monyet. Mana monyetnya? Kok ibunya yang jawab di depan itu loh? Saya kan sudah cantik kayak artis. Hari ini ceritanya tentang kiamat. Nanti yang mendengarkan dengan seksama, hadiahnya satu buah kulkas, tapi mamanya yang bayarin. Oke. Pagi itu, di sebuah hutan yang sangat luas, ada dua orang perempuan yang cantik-cantik. Namanya Chandra Kirana dan Dewi Galuh. Dewi Galuh dan Chandra Kirana adik kakak. Tapi mereka hidupnya gak pernah rukun. Biasanya sering banget bertengkar. Dewi Galuh dan Chandra Kirana biasanya gak pernah rukun. Mereka berdua sering banget bertengkar. Pada suatu pagi, Dewi Kirana berjalan-jalan ke hutan. Dia sangat sedih sekali karena Dewi Kirana sering sekali dimusuhi oleh Galuh. Aku sedih loh teman-teman, soalnya kakakku selalu musuhin aku. Aku bawa coklat, salah, aku disuruh nyuci terus, disuruh bantu-bantu ibu terus. Padahal kakakku gak pernah ngapa-ngapain, cuman tidur sama main game. Salah, cuman tidur aja. Aku jalan-jalan deh ke hutan. Ternyata si Kirana jalan-jalan ke hutan sambil menghibur karena hatinya sedih. Ternyata kakaknya mencari-cari Kirana. Kemana sih? Kok gak ada sih si Kirana? Kan harusnya dia harus cuci piring. Aku kan capek, aku mau ke salon, mau krimbat, salah. Gimana sih? Kemana ini? Kemana kira-kira? Kampung dongengku
si kampung dongengku, panggung ceritaku. Bersama denganku, ayolah kawan
selamat malam, salam sejahtera untuk kita semua. Jadi salah satu dari pendukungan kami terhadap kegiatan Indonesiana. Nanti kami juga akan melakukan pendukungan seperti ini untuk kegiatan di Blora dan juga di Yogyakarta. Yang di Blora cerita lisan dan kemudian yang di Yogyakarta adalah temanya literasi. Jadi ada tiga kegiatan Indonesiana yang BPNB Yogyakarta melakukan pendukungan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mudah-mudahan ke depan kita bisa bersinergi karena kami sadar betul bahwa di dalam pengembangan pariwisata kita harus bersinergi baik dengan pemilik budaya itu sendiri, dengan komunitas budaya maupun juga dengan pemerintah daerah. Sekali lagi saya mengapresiasi kegiatan ini dan kami juga punya slogan di dalam pengembangan pariwisata bahwa semakin dilestarikan akan semakin mensejahterakan. Nah, ini kami kembalikan kepada teman-teman budayawan, kira-kira betul atau tidak. Tapi kami sudah membuktikan bahwa ini betul adanya. Selamat malam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam satu jiwa, Arema. Nah, mudah-mudahan kita mendapatkan spirit yang diciptakan dari cerita tersebut, karena di Malang sendiri, ya, seni atau budaya Panji terekam pada tari topeng dan lain sebagainya itu masih ada dan masih ditampilkan oleh masyarakat Kota Malang maupun Malang Raya. Makanya tidak salah ketika Kementerian Kebudayaan menunjuk Malang sebagai tuan rumah, Blitar sebagai tuan rumah, kemudian ada Tulungagung dan Kediri, dan juga di dalamnya ada Pandaan. Jadi ada 5 kabupaten kota yang tahun ini menjadi tuan rumah. Mudah-mudahan untuk tahun depan demikian juga, dan masyarakat sangat antusias. Ini adalah masyarakat yang tidak kita undang secara resmi, Bapak Ibu. Ya, tetapi sangat antusias untuk melihat tampilan-tampilan yang disajikan oleh sanggar-sanggar yang ada di Kota Malang yang dimediasi atau difasilitasi oleh Balai Pelestarian Nilai Budaya Yogyakarta. Terima kasih Bu Ratna. Kemarin Bu Ratna menampilkan film dan workshop, ya, film yang disajikan dengan biografi dari tokoh seni kita dari Tumpang, ya, Tumpang. Dan terima kasih juga Bu Oneng yang telah berkenan memberikan sambutan walaupun ditodong tapi luar biasa. Mudah-mudahan ini kalau kita 4-5 kali melakukan kegiatan ini bisa dikemas dalam 100 Events Wonderful Indonesia. Tahun ini kita punya satu Event Wonderful Indonesia yaitu Malang Flower Carnival yang akan kita gelar di tanggal 15 September 2019 di Jalan Simpang Balapan, ya. Mudah-mudahan Bapak Ibu bisa menyaksikan juga karena ini event bagus sehingga kita bisa menghadirkan dengan ketok tular, ya, dengan promosi yang online maupun promosi offline, kita bisa menghadirkan wisatawan lebih banyak ke Malang, ya, ke Malang seperti apa yang telah diangankan oleh Kementerian Pariwisata bahwa tahun ini kita harus menghadirkan dan bisa menghadirkan 20 juta wisatawan mancanegara ke Indonesia. Sesuai dengan harapan kita semua, maka pada hari ini, hari Kamis 11 Juli tahun 2019, Festival Panji Nusantara secara resmi saya buka dan dimulai. Boleh kita berikan tepuk tangan? Mancolo, sekar yang bermakna bunga, mancolo yang berarti perubahan. Maka termaknailah seni garap tari ini sebagai perlambang semangat pelaku seni topeng Malangan yang tak berubah dan selalu semangat melestarikan budayanya. Oh.
bersinar mengobarkan semangat baru di negeri ini. Semangat para petarung-petarung perang wetan yang kokoh nyawiji dalam ucapan dan tindakan. Bumi malam di Nusantara menyerukan satu dalam keberagaman, penuh rasa persatuan, rasa persaudaraan, makmur sejahtera. Dan inilah topeng Malang yang berkasa, inilah seni sejati bumi Malang. Padu padan kasih kabadian dalam relung kemunafikan, tersirat nyata terbungkus topeng kemasyhuran. Antara realita dan mimpi semata, menafsirkan garis tegas dalam jiwa, hingga terbuka tabir kepalsuan di antara topeng-topeng yang berkasa. Dan inilah Sekar Mencolo. Thank you.
Tidakkah kau malu dengan apa yang kau lakukan? Pantaskah seorang kesatria bersikap seperti kau? Resi! Payah saya menjadi istriku, Resi! Jangan kau hayatku! Minggirlah! Ajar! Terangkan kita, lebih baik nafas kembali. Masalah kakakmu biar Koporsi menjelaskan. Baiklah, Koporsi sudah paham dengan watak dan sifat kakakmu. Thank you.
sapa sok sing bakal iso njabut temeti guntur bumi iki. Iku kang bakal nerusake lakunipun bapa. Oh.
ing salebeting sayembara Dewi Sanggalangit nyuwun babana ingkang ngawujud singa barong kenging katyasaning pecut samandiman badar wujud ing singa barong kasinungan jiwaning merak dadya awujud dadak merak minangka jangkeping babana. Manuto dadya jangkeping babana. Sekar Taji coba lanangnya ya bagus wadunya ya ayu lir umpamakakan kapan jaya kamerati iya serasi berarti panjenengan kiden wis oleh jodoh lawan Dewi Sekar Taji berarti jelas ya Bli cinta kang sejati dek Raden Ido Kertapati kang wis lawas kependam ning Dewi Sekar Taji wis dadi kenyataan ya Bli wis kelakon tinggal dijejer pasang ya Bli pernikahan ning Raden Mas Panji Ido Kertapati sareng Dewi Sekar Taji bakare nyatuakan kerajaan loro siji kerajaan Tenggara loro kerajaan Kediri. Yang pertama untuk penampilan terbaik yang akan disampaikan kepada Sanggar Sardulo Joyo. Boleh kita beri tepuk tangan untuk Sanggar Sardulo Joyo. Ini yang beralamatkan di Jalan S Supriyadi Gang 2 B Sukun Kota Malang. Dukus penyajian terunik. Akan diserahkan juga penghargaan untuk Sanggar Putra Manggala. Monggo langsung diserahkan kepada Sanggar Putra Manggala. Untuk busana terbaik, selamat kepada Sanggar Ganesha.
Dan selanjutnya untuk kategori penghargaan komposisi musik terbaik. Kembali, selamat kepada Sanggar Sardulo Joyo. Sardulo Joyo. Dan untuk penghargaan yang terakhir, koreografi terbaik diraih oleh Sanggar Anggraini. Selamat untuk Sanggar Anggraini. Thank you.
Thank you.